Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat dimanapun anda berada. Welcome to Vicky AMD. Dan hari ini kita main game Racing Master yang udah rilis dari NetEase di Japan. Udah full rilis. Jadi yang mau coba silahkan join Discordnya, linknya di deskripsi video ini guys. Nah jadi ini gue gak perlu pakai VPN, tinggal download, login. Tutor dan linknya ada di Discord pokoknya. Jadi kita langsung aja. Kita mungkin bisa skip kalau kalian udah bikin karakter ya. Jadi ini game saingan mungkin Need for Speed Mobile. Kurang cocok sih, soalnya ini gak open world. Dan ukurannya berapa? Ini sekitar berapa ya? 11 gigaan deh. Ulang dari sini kita. Kita bisa pilih untuk ya desain karakter seperti biasa. Oh, masukin nama. Let's go. Tinggal rilis secara global ya. Kalau udah full rilis di Jepang dan bisa bahasa Inggris ini. Oke, ini kayaknya di rata-rata gak tengah ya. Tengah sampai high. Belum gue atur soalnya. Nah, kalau ini bedanya dengan Need for Speed Mobile yang Tencent. Ini lebih realistis bro. Apa sih, lebih ke apa ya, real racing ya. Real racing dengan ray tracing on nih. Jadi menurut kalian gimana nih untuk game NetEase yang menurut gue sih udah lumayan lah ya nih. Ini game NetEase sekarang GGGG gaming memang. Ya minusnya ya kalau kalian main game ini tuh nggak open world. Jadi kalau dibilang saingan Need for Speed Mobile kayaknya kurang cocok. Lebih ke saingannya Real Racing 3. Soalnya memang ini gak open world man. Setahu gue ya, dia tuh full lebih ke balapan, tantangan, misi. Nah ini tampilan depan. Lalu ada campaign. Campaign balapan. Agak nge-lag. Mungkin lagi download juga gue datanya. Mazda. Mobilnya lisensi semua nih. Skip ya. Kita skip lagi. Nah langsung oke, gacha. Dilempar ke gacha gitu ya. Ara kita draw. Animasi gachanya oke juga memang. Ini game udah lama banget ya, mengalami beta test beberapa kali sih setahu gue. Oke, kita continue. Nissan Fairlady Z wa. Nah. Kita climbable. Yep. Ada story, album, tablet, drill, news. Oke, gue masih belum cek pengaturannya di bagian ini profil kita ya. Studio. Mission. Ini mobilnya. Carrier. Look. Masih download sebagian. Oke, studio masih belum kebuka. Nah, ini pengaturan di atas gue baru lihat. Resolusi kita pilih HD, high frame rate tentu. Nah, ultra high kita coba ya. Coba kita langsung mulai. Oh ya, ini ada pesan dapat 500 diamond sama kunci buat gacha ya. Kita coba gacha. Lamborghini, let's go. Kita skip aja. Dapatnya mobil ungu, mungkin bisa reroll. Aduh ya. Mobilnya kita cek. Yow. Chevrolet. Ini yang warna-warna emas ya. Oke juga. Ini yang paling bagus ya. Lamborghini Aventador lagi. Oke, jadi belum banyak sih. Kita
kita coba cek career story. Let's go aja. Oh, baru dikasih 3 mobilnya kita. Ini bolehlah kita coba. Keren ya bahasa Jepang voice-nya. Oh iya, ini collab sama Codemaster ya, Codemaster. Jadi Need East sama Codemaster bikin game Racing Master. Keren coy. Bahasa Jepangnya serasa anime ya. Oke. Wakarimasen. Tesuka. Hambatte yo. Gini ya. Menurut kalian gimana nih Racing Master guys? Apakah bagus atau biasa aja? Oke sih menurut gue ya, grafisnya realistis dan memang balapan pada dasarnya aja ini mah gitu. Gue gak lihat ada seperti nose. Ini kameranya yang paling gue suka, dia bisa mode dashboard. Ini kan keren ya. Ya suka balapan sungguhan ini mah. Kita break. Finish in top 3. Speedometernya jalan ya. Oke, finish. Nice. Continue. Yup, jadi siapin aja 11GB. Ini total data semua kalau kita unduh ya. Ini aja gue masih OTW. Mission available. Kasih mobil gratis kah? Oh, mobil gratis ya. Aston Martin. Skip. Let's go. Oh, nggak bisa kita disuruh pakai mobil ini. Oke lah. Solo ranked, let's go. And ready. Hidup lampu boleh. Oh, dia drift ya. Let's go. Kita ubah kameranya ya. Oh, ini dashboardnya keren, warna biru men. Oh, kan gak bisa ganti kamera. Oh, ini. Lupa gue. Yo, ini dia mobil kita. SS dulu boleh lah ya. Siap. Posisi 2. Ini deh. Overtake, and let's go lagi. Sugoi. 500 meter, last. Oh ya, kita ada brake, ngapain gak dipakai? Oke, itu brake-nya. Oke. Seperti itu mah bro. Yap, juara pertama. Hah? Seasonal bonus. Novice rank awalnya ataupun silver ya, bronze. Ya, ini kalau awal dikasih tutor kayak gini ya. Bisa diklaim tuh. Oh, gacanya sih dikasih banyak ya, lumayan lah ya. Jadi seperti itu guys untuk Racing Master dari Need East dan Codemaster. Jadi gimana nih menurut kalian untuk game yang satu ini? Silahkan tulis di komentar ya. Untuk link downloadnya ada di Discord. Dan sekian dulu. Yap, for close. Gue VKMD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.